Sejumlah pembalap liar berupaya kabur dari kejaran saat aparat kepolisian sektor pasar kota Jambi gelar razia pada Senin malam. Beberapa bahkan nekat menerobos kepungan petugas. Razia sengaja digelar lantaran laporan masyarakat yang mengaku resah karena saat diamankan sejumlah pembalap yang rata-rata masih remaja ini diperiksa kelengkapan dokumen kendaraannya serta ada atau tidaknya senjata tajam yang dibawa. Mengantisipasi fenomena kejahatan jalanan, polisi akan gelar razia secara rutin.